menyenangkanmu. Lakukan aku layakkan.
khotbah yang saya sampaikan tentu penting, saudara. Ya. Karena itu asalnya dari Tuhan. Tapi ketika saudara ketemu sama Tuhan, itu jauh lebih penting. Dalam artian, kita mungkin dalam hidup, dalam kehidupan kita, sehari-hari kita sibuk. Ya. Kita tidak punya waktu untuk berduaan sama Tuhan. Tapi biar pagi ini kita belajar, saudara. Ya. Ibadah yang kita kerjakan juga bukan ibadah yang, oh pasti begitu ya, oh pasti begitu. Ibadah yang gampang ditebak dan kita ahli dalam itu. Bukan, ya. Tapi kita rindu bahwa ketika kita beribadah sama Tuhan, termasuk yang ada di rumah saat ini, ayo ikuti. Ya, saya sudah khotbahkan bagaimana kita memerlukan kemuliaan Tuhan. 3 minggu yang lalu, ya. Lalu minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana api itu sedang kita nantikan. Dan tadi melalui VOP yang disampaikan oleh Brian, saudara, bahwa apa kita diem-diem aja? Tidak. Ya. Tapi kita masuk pada satu kehidupan yang dikatakan tadi membangun spiritualitas. Ya. Dan yang kedua tadi dikatakan kita perlu dimentor oleh orang, seseorang, saudara, supaya kita ini bisa bertumbuh. Ya. Dan saya ingin menegaskan di beberapa menit terakhir ini, saudara. Ayo bangun spiritualitas kita, amin Bapak Ibu. Ya. Bangun kerohanian kita. Kerohanian, katakan kerohanian. Bukan kehidupan yang agamawi, saudara. Ya. Boleh slide saya ditampilkan dengan cepat saja dalam beberapa menit, pemusik tinggal enggak apa-apa ya di sini. Oke. Hari ini doa yang mengubah hidup temanya. Dan saya harap saya mengajak saudara berdoa bersama, saudara bisa ngalami perjumpaan sama Tuhan. Itu harapan saya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar, oh acaranya doa, no no. Nanti tolong perhatikan saudara, bawa ini dalam kehidupan saudara masing-masing. Ya. Besok video ini akan ditayangkan di YouTube saudara. Anda kepengen begini, aku kepengen ngalami suasana yang kemarin. Setel lagi, di kamar saudara mungkin secara pribadi, ikuti lagi penyembahannya. Ya, saya percaya hadirat Tuhan akan saudara rasakan bahkan lebih kuat ketika saudara sungguh hati, saudara. Klik. DNA gereja GB Gatot Subroto adalah menjadi prajurit yang gagah perkasa, miliki gaya hidup apa? Doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan ya, ini saya dan saudara harus ingat. Nah, apa sih gunanya ini? Tentu pasti ada gunanya ya saudara. Gunanya adalah supaya saya dan saudara ini melekat dengan Tuhan, melekat dengan Bapa. Lalu dengar suara Bapa untuk kita lakukan di zaman kita ini. Ya. Jangan menghidupi kehidupan sebagai anggota jemaat yang ya gitu aja. Enggak maju, saudara. Dan akhirnya kita menjadi bosan. Ya, lalu berkata, ah ibadahnya enggak menarik. Ibadah memang bukan hiburan dalam artian hiburan yang membuat saudara lalu tertarik dengan cara yang itu. Bukan, saudara. Tapi Roh Kudus akan menjamah hati dan hidup kita. Klik. Oke. Di dalam Matius pasal yang ke-6 Anda tahu ada orang-orang saudara yang doanya itu di tikungan jalan. Ya. Ini jalan Ciledug Raya, ini jalan Karang Tengah. Lalu berdirinya di tikungan lalu angkat tangan dan berdoa dan semua orang melihat bahwa dia sedang berdoa. Itu adalah orang Farisi, orang Saduki pada zaman Yesus, ahli Taurat. Yesus berkata, "Kalau kamu doa, masuk di kamar. Pintunya dikunci." Artinya apa, saudara? Saudara di tempat ini, di rumah masing-masing, milikilah waktu berduaan bersama dengan Bapa. Bisa katakan amin, saudara. Doa yang rame-rame gimana, Pak? Ya, dikerjakan. Kita ada doa hari Senin, ada doa healing, ya, saudara. Ada 180 dan sebagainya, doa pengerja.
Tapi kita punya waktu bersama sendirian, saudara. Sama Tuhan, ya. Kalau saya boleh mendorong, baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan, 1 jam lah, ambil waktu 1 jam. Pak, saya orang sibuk, Pak. Saya jam 6 pagi udah berangkat. Saya cuma bilang gini, Anda orang dewasa, aturlah waktunya. Ya, cari waktu di mana saudara di kamar, lalu doa sama Tuhan. Ya, tentu doa yang kelihatan orang yang enggak masalah, kan di sini saudara juga berdoa. Di Zoom kita juga doa sama-sama, ya. Asal kalau di Zoom jangan dimatiin, lalu saudara asik yang lain. Ya. Entah main TikTok atau apa gitu, saya tidak rekomen. Kalau yang kayak gitu saya udah bilang minggu lalu, mendingan gak usah ikut lah. Ngapain repot-repot sama anak muda juga saya bilang, ngapain nak repot-repot kamu pasang di situ namamu, enggak ikut ibadah, cuma main-main. Itu ngabisin kuota doang. Gak ada gunanya. Dan di hadapan Tuhan sebetulnya itu kurang ajar. Ya, gak usah lakukan itu, udah matikan aja. Lebih baik seperti itu. Ayo, doa di kamar artinya saudara, membangun disiplin rohani secara pribadi. Enggak ada orang tahu. Nah, saya ingin saudara, sebagai murid-murid Tuhan, saya sedang ngomong tentang murid saudara. Ayo, miliki waktu bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sebut namanya Project 33. Ya, 33, 33 menit bersama dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, dan firman. Nah, kalau tambah firman jadi 1 jam, saudara. Ya, Project 33. Katakan Project 33. Saya harap semua kita melakukan. Itu adalah waktu bersama dengan Tuhan. Ya, di kamar kita, ya dimanapun kita berada, di tempat kita, saudara. Tapi lakukan itu. Klik. Ada doa yang bertele-tele juga yang Yesus katakan. Ada doa yang mengenal hati Bapa. Tadi pertanyaan saya sambil kita doa, kenal gak sih sama Bapak? Ya, yang kita rindukan bukan banyaknya kata-kata. Ya, yang doa di tempat ini juga doanya SPBU saja. Singkat, padat, berisi urapan. Gak usah bertele-tele, saudara. Kita mendoakan hal yang sama, oke. Anda doain saya tiap hari, thank you saya melakukan itu, Anda melakukan itu, saya terima kasih. Tapi gak usah bertele-tele begitu. Ya, kita doa singkat, padat, berisi urapan, SPBU. Ya. Karena ada orang yang doanya zaman Yesus ini, kata-katanya diperbanyak, diperindah, supaya orang yang dengarnya bilang ini, wah ini orang rohani banget. Ya. Tapi sebetulnya Bapa di sorga gak perlu itu. Kalau kamu kenal hatiku, kata Bapa, aku ini tahu kok semua yang kamu butuhkan. Ya, Bapa tahu. Jadi yang perlu adalah mengenal hati Bapa. Jadi yang di atas adalah kehidupan agamawi, termasuk doa di pinggir jalan. Yang di bawah adalah membangun kehidupan rohani atau spiritual. Klik. Karena itu berdoalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertanyaannya, ketika kita berkata Bapa, kenal enggak kita sama Bapa itu? Ya. Saya tadi ngajar doa sekitar 1/2 jam, saudara, supaya kita, hati kita dijamah dan kita makin kenal, bukan cuma tahu, saudara. Kenal dengan tahu itu berbeda. Saya tahu ada kota namanya Tokyo, tapi saya belum pernah kenal kota Tokyo karena saya belum pernah ke sana. Saya tahu ada orang namanya Bapak Ahok, tapi saya enggak kenal Bapak Ahok. Apakah kita kenal sama Bapa kita? Klik. Oke. Pertanyaannya ini penting, saudara. Apakah kita merindukan hadirat dari Tuhan, hadirat Bapa? Lihat saya. Kalau kita memberi waktu hanya beberapa menit untuk berdoa, untuk baca Alkitab, lalu kita sibuk dengan yang lain. Pertanyaan ini sangat relevan. Apakah kita rindu enggak sih sama hadirat Tuhan? Ya. Anda yang pernah jatuh cinta, Anda tahu yang namanya rindu, saudara. Kepengen ketemu, kepengen berjumpa, paling tidak telepon dengar suaranya. Ya. Karena dulu zamannya om masih muda enggak ada video call, saudara. Adanya telepon.
ya. Dan telepon di tengah jalan suka habis karena koinnya cuma gopek, saudara. Tapi udah ketemu halo-haloan aja udah seneng. Itu namanya rindu. Kalau kita memberi waktu yang sedikit sama Tuhan, apakah kita rindu sih? Oh ya, saya rindu Pak, cuma saya gak ada waktu. Pret. Kalau Anda rindu, Anda pasti akan menyediakan waktu. Ya, jangan pret ya. Klik. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang buat aku bersedih? Apa yang begitu mencengkeram hatiku? Oh, yang mencengkeram Pak, pekerjaan. Yang mencengkeram Pak, A, B, C. Yang buat aku sedih Pak, kalau ini Pak, kalau itu Pak. Apakah yang membuat saya bersedih sama dengan yang membuat Tuhan bersedih? Tuhan sedih kalau lihat kita berbuat dosa. Apakah kita juga sedih kalau kita berbuat dosa? Ya. Ayo, saya melihat atau memandang kita semua sebagai orang-orang dewasa, saudara. Yang buat Tuhan sedih sama membuat saya sedih sama enggak ya? Oh, masih beda, Pak. Bahkan bertolak belakang. Ayo kita selaraskan frekuensi itu, saudara. Apa yang mencengkeram hati saya sih? Ya. Kemarin kita baru menang Thomas Cup, saudara. Seorang atlet badminton, saudara. Pemain badminton. Dia pasti dalam pikirannya itu pasti badminton. Ya. Saya gak tahu latihannya sehari bisa berapa jam itu orang-orang kayak gitu. 5 jam bisa kali. Lebih. Oke. Anggaplah 8 jam. Ya. Berarti gini, saudara. Yang mencengkeram seorang pemain badminton adalah badminton. Bahkan dia tidur, dia masih lihat kok itu berterbangan. Letak kena sedikit sama dia. Ya. Itu mencengkeram. Tapi bayarannya dia bisa jadi juara. Ya. Dia push up, dia pull up, dia sit up, dia lari, dia berenang, dia tahan napas, dia lari, dia berenang, dia tahan napas. Dia lakukan semua, itu namanya mencengkeram hatinya. Sebagai murid-murid Kristus, apa yang mencengkeram hati kita? Apakah yang tadi Yesus berkata sama orang kaya itu, saudara? Karena dia bilang, apa yang aku lakukan? Yesus katakan perintah Allah. Yang mana? Itu ada dalam Lukas pasal 18 ya, ayat yang ke-20. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibu. Yesus ingin berkata begini, kalau kamu gak melakukan itu semua, atau menaati itu semua, kamu selamatlah. Tapi ada satu lagi ya, Yesus kemudian katakan, pulanglah jual semua hartamu dan bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Apa yang buat kita, apa yang mencengkeram hati kita begitu kuat? Orang kaya ini pergi dengan sedihnya, karena dia harus meninggalkan itu dan ngikutin Yesus. Ya Yesus diam aja. Brosis, Bapak Ibu, kalau Anda gak mau ikuti Yesus juga Yesus diam aja loh. Tapi Yesus memanggil melalui khotbah, melalui nyanyian. Tapi kalau ada orang mengeraskan hatinya, enggak, saya gak mau ikut Yesus. Ya sudah. Tapi Yesus tetap menunggu. Seperti Bapa yang menunggu anaknya itu. Bapak nunggu. Dan ketika anaknya pulang, dipestain, saudara. Apa yang buat saya bersedih? Oh, saya gak punya duit, Pak, lagi sedih. Saya gak bisa bayar ini, Pak. Saya lagi punya masalah, Pak, dan itu membuat sedih. Iya, mungkin itu membuat kita sedih. Tapi kira-kira itu membuat Tuhan bersedih gak ya? Atau ketika saudara gak punya duit, saudara berkata gini, kan Tuhan bilang, Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti aku bisa mulai namanya klaim. Klaim, kayak bayar asuransi aja. Gak pernah bayar, kita klaim, saudara. Kita berkata, Tuhan, aku percaya. Nah ini, saudara. Aku percaya pada firman-Mu. Aku ini domba-Mu, Tuhan. Aku gak akan kekurangan. Jadi dalam kondisi kurang duit,
percaya Tuhan, kita akan lihat apa namanya? Pertolongan Tuhan, tangan Tuhan. Amin enggak Bapak Ibu? Jadi kondisi yang lagi sulit adalah salah satu cara supaya kita ini bisa lihat tangan Tuhan yang dahsyat itu. Jangan lagi senang lupa Tuhan, lagi susah ninggalin Tuhan, itu namanya kehilangan kesempatan. Kalau lagi banyak uangnya, Tuhan, aku ini banyak uang, apa yang harus aku kerjakan? Tanya sama Tuhan. Kalau lagi kurang uang, berkata gini, Tuhan, aku percaya sama firman Tuhan. Tuhan pasti akan cukupi dan Anda akan lihat tangan Tuhan. Nah, dengan demikian hidup kita terus connect sama Tuhan. Bisa bilang amin. Biarlah kerinduan kita akan hadirat Tuhan mulai hari ini begitu mencengkeram hati kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah kerinduan kita akan hadirat Tuhan mulai mencengkeram. Kalau Anda WL, singers, pelayan musik, pelayan Tuhan, dengar saya, biar kerinduan akan hadirat Tuhan begitu mencengkeram hati kita. Sehingga kita mulai mikirin, ketika apapun kita mikirin, bagaimana supaya saya hidup di dalam hadirat Tuhan. Ada pertanyaan lain? Ada slide lain? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Yang pertama adalah kita bertobat. Yang kedua berkata Tuhan, biar aku punya haus dan lapar akan Tuhan. Karena Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita sebagai orang Kristen saja, sebagai anggota jemaat yang, ya pokoknya saya ibadah, terus pulang, sekarang ibadah, kemarin online, sekarang onsite, dan kita ke depan akan onsite terus saudara ya. Yang online tentu masih ada yang belum diperkenankan karena umur dan lain sebagainya. Yang belum vaksin juga. Apa itu? Itu adalah ekspresi dari kehausan kita akan hadirat Tuhan. Bukan sebuah kegiatan yang saudara kerjakan di hari Minggu karena saudara Kristen. Memang itu sudah nempel di otak kita sejak kecil, saudara. Orang Kristen Minggu ke gereja. Papa mama kita juga bilang, ya pergi kau ke gereja. Iya pak, iya ma, kita nurut saja. Tapi apa sih itu? Pergi ke gereja, ikut ibadah adalah ekspresi hati kita akan kerinduan akan hadirat Tuhan. Mulai hari ini, pastikan itu yang ada. Amin Bapak Ibu. Ya. Secara pribadi, saudara melakukan proyek 33. Saya harap berapa lama tadi? Oke, 33 menit doa pujian penyembahan. Plus firman 10 pasal, jadinya total 1 jam. Katakan 1 jam. Wah, dipaksa nih gereja di sini gak enak. Bro, bukan maksain, tapi kita mulai belajar. Ya, nah, saya tambahkan satu lagi, saudara. Kadang-kadang orang susah untuk memberikan komitmen secara pribadi. Ya, saya ingin dan saya rindu, saudara, kita ini dimentor oleh orang lain, saudara. Ada orang yang memuridkan kita, ya. Ada orang yang membimbing kita lah, ya. Di gereja ini, mungkin saudara lihat, saya lihat kok si pengerja itu hidupnya kelihatan yang baik, ya. Suami istri baik, saya mau jadi muridnya dia, ah, supaya dia mementor. Atau di dalam kul, saudara masuk di dalam kul, lalu saudara minta ketua kul saudara untuk mementor. Apa mentor itu gunanya buat apa? Saya, kalau saya adalah murid Kristus, saya memastikan saya doa pujian penyembahan 1 jam baca firman. Lalu saya mau memastikan bahwa orang yang saya mentorin, atau orang yang saya muridkan, melakukan yang sama, doa pujian penyembahan 1 jam. Itu saja. Kalau saya punya orang yang mementor saya, nanti orang yang mementor saya akan mengingatkan saya untuk doa pujian penyembahan 1 jam. Itu saja. Enggak nyampuri urusan keuangan, enggak nyampuri urusan jodoh, apapun tidak. Hanya memastikan Anda doa 1 jam. Ya. Saya harap kita bisa nangkep ini, saudara, sebelum nanti kita akan keluar ke sana kepada orang-orang yang belum percaya. Di dalam sini saya ingin membangun satu kehidupan rohani
yang betul-betul hidup. Ya, sekali lagi, yang betul-betul hidup. Izinkan seseorang mementor hidup Anda. Izinkan seseorang memuridkan Anda. Ya, dan kita akan melihat bersama-sama hasil yang indah, yang luar biasa. Amin. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih. Biar hadirat Tuhan terus menarik kami lebih dan lebih dalam lagi. Tuhan, tolong hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan. Mulai hari ini ke depan kami mau menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain dan juga dimuridkan oleh orang lain. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan. Kuduskan hati kami. Kalau ada dosa kesalahan, ampuni kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.